terkait dengan bantuan nasional tunai di Kelurahan Curug Barat, ya pada hari ini ada dilaksanakan di RW 08 dan RW 09 bertempat di sekitar RW 08, yaitu kurang lebih 130 penerima bantuan. Ya mudah-mudahan dengan bantuan ini masyarakat dapat membantu masyarakat dalam rangka masa pandemi sekarang ini. Jumlah penerima tahap 2 ini adalah 310, yaitu di dalam beberapa pos, yaitu di kantor pos, di RW 04 dan di RW 08. Jadi RW 08 130, nah sisanya di kantor pos dan di RW 04. Ya, di sini memang di tahap tim ya tadi ya, untuk RW 08 sendiri tadi kita mulai dari jam 9.30 selesai, kemudian diteruskan dengan RW 09 yang mungkin memang dapatnya di sini juga. Jadi kita tahapin untuk mencegah kerumunan. Ya memang dilihat di sini tadi tempat juga mungkin agak memungkinkan ya, ya agak luas, mungkin di sini juga kita sudah semaksimal mungkin untuk menghindari kerumunan daripada masyarakat untuk mengambil dana ini tersebut. Delapan ini dalam rangka apa nih Bu? Mengambil bantuan dari pemerintah BST. Iya, ada dapat undangan. Alhamdulillah 600. 600 ya Bu? Iya. Senang kan ya Bu? Senang banget. Terbantu ya Bu ya? Terbantu banget Pak. Ya kalau bisa lebih ditambahin lagi. Lebih dari ini. Ini juga udah sangat membantu, tapi kalau ada tambahan, aku lebih senang lagi. Akan dipergunakan untuk apa Bu? Beli sembako pertama, beli minyak goreng. Minyak goreng, susah. Oke Bu, senang ya Bu ya? Senang banget Pak, Alhamdulillah. Iya, biar warga yang masih membutuhkan memang lebih diperhatiin lagi. Terutama kebutuhan sembako. Minyak goreng juga kalau kita gimana diadanya, adanya minyak goreng susah, antri lama di Indomaret dapat satu. Ya kalau ada kadang kehabisan.